Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para gembala bertemu dengan Maria, Yosef, serta sang bayi. Setelah mewartakan kelahiran penyelamat kepada para gembala, para malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Para gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yosef dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih, Yesus.